yang ketiga saudara Kristo Yuda Widodo, saudara yang keempat saudari Prastia Marga Tresnaning Panggalu, yang kelima saudara Niko Albert Albert Spito, yang keenam saudari Kesia Yosefin. Agar cepat mengetahui keyakinan dan kesungguhan hati saudara-saudara, saya persilakan saudara-saudara menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh hendak mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam ibadah saat ini? Bagaimana jawaban saudari Mika Miranda Josephina Hai? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban saudara Daniel Prima Nugroho? Dengan segenap hati. Bagaimana jawaban saudara Kristo Yuda Wibowo? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban saudari Prastia Marga Trisnaning Panggaluh? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban saudara Niko Albert Vito? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawaban saudari Kesia Yosefin? Ya, dengan segenap hati. Saya persilakan saudara-saudara untuk mengucapkan pernyataan janji saudara-saudara. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Kidung Jemaat 361. Thank you.
disalib. Atas pengakuan percaya saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datanglah pengampuni orang yang hidup dan yang mati. Kasihnya sungguh besar melalui karya penebusan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menghibur dan menguatkan kami melalui karya Roh Kudus. Kami jemaatmu, umat Tuhan di GKSPS Tanjung Karang, merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam ibadah syukur merayakan hari Paskah pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan di hari-hari yang sudah kami lalui. Dan saat ini Bapa, kami menyatukan hati menaikkan permohonan-permohonan kami kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan anggota jemaat yang saat ini merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberikan pasangan hidup jodoh buat anak-anak kami, agar mereka boleh bersuka cita di masa muda mereka. Yang saat ini merindukan untuk mendapatkan tempat bekerja, Tuhan berkati agar anak-anak kami, saudara-saudara kami juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan yang saat ini kami semua yang bekerja dalam bidang apapun juga Tuhan berkati, agar kami boleh menerima berkat rezeki pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang merindukan untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul dalam hidupnya dan keluarganya. Tuhan juga memberikan dan menjawab doa-doa mereka melalui memberikan keturunan anak-anak yang menambah sukacita buat mereka. Tuhan Yesus yang berkasih kami juga.
Yang mutu sama yang diputu lebih banyak yang mutu. Putu-putu. Ini video, ayo bilang apa gitu, bilang apa? Ayo, ya, mewakili teman-teman apa hari ini? Aku udah bisa minum berjamaah. Niel. Apa ya? OTW perjamuan. Uang saku naik. Pasti uang saku naik katanya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya. Seru.